Dari kapan? Dari kapan? Dari kapan? Jawab. Main sama dia. Di chat sama dia. Udah minggu. Diam. Diam. Selasa 16 April. 16 April terus pertama kali jalan sama dia. Hari Jumat kalau enggak salah. Jumat. Itu masih sama saya ya. Masih sama saya. Ya udah. Enggak mau ngaku kan? Udah. Enggak mau ngaku selingkuh. Iya. Di rumah. Enggak mau selingkuh kan? Apaan sih, Fani? Jujur dan bohong. Tidak tahun. Dibohongin kayak gini, Nan. Jawab. Bohong kan? Iya. Apa? Iya. Masih sama saya. Baru diputusin setelah saya tahu kamu follow-followan TikTok sama dia. Udah. Dia nggak salah, kamu yang udah, salah. Iya, salah. Tapi kenapa di rumah nggak mau ngaku? Saya udah ke rumah kamu loh. Ya udah sih, ya Allah. Gak rame nih. Apa selingkuh? Jawab. Iya. Apa? Iya. Selingkuh. Iya. Ya udah sih. Enggak. Kenapa udah, bohongin? Kenapa? Evan, rame. Enggak mau. Lu aja nggak malu kan? Lu nggak malu kan ngakuinnya? Ya udah, Van. Van. Kenapa? Ya udah. Kenapa? Tempat. Manipulatif kan? Ngomong aku ke kamu apa? Ngomongnya udah putus. Putus kenapa? Karena yang 3 tahun itu selingkuh. Diselingkuh. Padahal yang selingkuh lu kamu bilang, kan? Lu bilang katanya diselingkuhin, terus lu ngagepin yang 3 tahun itu selingkuh. Ya udah sih, Van ya. Ya udah sih. Berarti manipulatif kan? Biasa aja. Manipulatif biasa kan? Aja, lu jelasin. Ya udah kan. Iya, ya, berarti coba saya denger. Lu jalan sama gua berarti udah masih pacaran sama dia. Iya. Kenapa lu ngomongnya lu diselingkuhin? Ya, kenapa lu bohong? Ya udah emang. Kenapa gue nanya di rumah lu pakai bohong? Seakan-akan gue yang salah. Lu ngaku ke dia kalau gue yang selingkuh. Padahal lu yang selingkuh kan? Iya. Bohong kan? Fitnah kan? Ngefitnah kan? Iya. Ya udah sih. 3 tahun ini selamanya apa?